Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan membongkar komstir sepeda yang oblak. Dan nanti saya akan kasih template supaya bisa normal kembali dan tidak oblak. Oke, langkah pertama kita akan buka dulu kuncian handle posnya. Di video yang kemarin saya betulkan engselnya yang oblak dengan mengganjalnya menggunakan plastik. Nah, ini dia engselnya. Selanjutnya kita akan buka baut L-nya dengan menggunakan kunci L6. Jika bautnya susah dibuka, jangan dipaksakan. Harus disemprot dulu menggunakan WD-40. Dibalik seperti ini sepedanya. Setelah disemprot, nunggu 5 menit. Dan cara bukanya seperti ini. Bannya ditahan menggunakan kaki dan kunci L-nya digetok menggunakan tangan. Ingat cara membukanya, yaitu berlawanan arah jarum jam. Kalau salah puter, bisa jadi baut L-nya nantinya akan slack atau dol. Setelah bautnya terbuka, kita goyang-goyangkan seperti ini dan kita angkat ke atas pelan-pelan. Nah, ini sudah terbuka. Kita cabut juga seal O-ringnya. Teman-teman bisa membuka murcom stirnya bisa dengan menggunakan tang buaya ini ukuran 10 in, dan bisa juga menggunakan kunci Inggris 12 in. Oke, kita akan mencoba dengan menggunakan kunci Inggris, dan ternyata ini si dratcom stirnya sudah selek karena saya membeli sepeda ini di rongsokan dengan harga 50.000. Bisa dilihat juga mur mangkokan komstirnya bekas dipahat. Terlihat bekas pahatannya seperti ini, sudah rusak murnya. Saya menggunakan kunci Inggris juga tidak bisa. Lalu saya coba menggunakan tang buaya ini, dan ternyata masih saja tetap tidak bisa dibuka. Kemungkinan dulunya pernah dipasangnya salah atau miring, jadi si emur bersama drat komstirnya salah, jadinya selek. Oke, kita akan semprot lagi dengan WD-40 supaya lebih mudah untuk dibuka. Setelah menunggu 5 menit, saya coba putar lagi si mur mangkokan komstirnya, dan ternyata masih tetap keras juga. Dan saya putuskan untuk memahatnya lagi karena dratnya berubah jalur atau beda jalur, jadi mengakibatkan seret untuk cara membukanya. Oke, lumayan sedikit bergeser si dratnya, bisa terbuka. Setelah cukup mudah untuk dibuka, dan saya langsung menggunakan tang japit ini
supaya lebih enak cara memutarnya. Oke, akhirnya bisa terbuka lagi. Dan nanti saya akan luruskan si emurnya dengan dratkom stirnya. Akibat pemasangannya miring, jadi si Gotri Velor ini rusak karena posisi mangkokannya miring. Kebetulan ada sepeda bekas, sepeda mini bekas, dan saya ambil pelornya untuk ditambahkan sepeda yang saya rakit ini. Dan nanti pelor di gotrinya saya akan copot satu persatu dan tidak menggunakan gotri lagi. Nah, ini dia gotrinya. Sudah saya copotin pelornya. Kita akan pasangkan pelor tadi yang sudah dicopot dari gotrinya. Cara memasangnya itu harus di bawah. Nanti kalau di atas, pas kita akan menyetel atau memasang komstirnya bisa kedorong pelornya dan bisa jadi acak-acakan. Oke, sudah terpasang dan kita akan masukkan ke garpunya ke komstirnya. Untuk yang bagian atas masih tetap menggunakan gotri. Oke, langsung kita pasang kembali mur komstirnya. Sudah saya luruskan dan lumayan agak seret. Dan saya putar lagi menggunakan tang buaya ini. Jangan lupa selipkan lagi di mangkokan komstirnya seal karet ini. Setelah itu kita akan mulai penyetelan. Caranya jangan terlalu seret dan jangan terlalu kendor. Usahakan bisa bergerak bebas si garpunya dan tidak oblak ketika didorong. Karena drat komstirnya selek dan nanti saya akan mengganjalnya menggunakan bekas laher supaya tidak bergeser ke atas si mur komstirnya. Nah, ini dia spacernya. Akan ditaruh seperti ini dan nanti dari atas akan tertahan oleh si handle postnya. Untuk cara pasang handle postnya, kita akan masukkan dulu bautnya dan mur penguncinya dipegang seperti ini dan kita akan mulai memasukkannya dan dikasih spacer ini. Oke, teman-teman, saya minta dukungannya buat channel ini supaya lebih maju lagi. Untuk menekan tombol like-nya dan yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya.
dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapat terus video terbaru dari channel ini. Oke, sudah beres dan kita akan pasang lagi kuncian handle posnya. Untuk selanjutnya, saya akan buat tutorial cara mengecat dengan benar dengan menggunakan cat semprot botolan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.